Sahabat DMV, semakin lama kayaknya sahabat DMV semakin kedeket aja nih ya ke layar TV. Pastinya sahabat DMV lebih penasaran lagi ya tentang Crazy Horse. Ngomong-ngomong, sebelum mereka launching albumnya mereka, yang pertama, mereka itu mengadakan jumpa pers loh. Di acara jumpa pers ini, mereka juga memperkenalkan sang drummer baru yang pastinya bakal ngebuat matanya para sahabat DMV yang ada di rumah, khususnya cewek-cewek nih ya, penyegaran ya untuk matanya karena personilnya cakep banget. Personil baru mereka namanya Gus Abi. Gus Abi ini merupakan anak dari sang basis yaitu Gus Joni. Kita lihat yuk acara jumpa persnya kayak apa. Pemain drum Crazy Horse terbaru Gus Abi. Nah, ini anaknya dari Gus Joni sendiri yang melanjutkan Crazy Horse, generasi baru Crazy Horse mendatang. Lagu Thank You ini sebenarnya ada dua arti bagi saya di sini. Thank You itu pertama ucapan terima kasih Crazy Horse untuk Om Kunyit. Oke, didedikasikan ya, juga untuk Om Kunyit ya. Om Yande juga dulu. Dan kedua untuk keluarga yang sudah menyupport kita, itu yang luar biasa ya supportnya dari keluarga, pihak keluarga. Yang ketiga itu teman-teman penggemar Crazy Horse, itu yang kita buat thank you-nya. Ngomong-ngomong, di album ini tuh ada berapa lagu beli yang akan ini? Di album ini isinya 11 lagu. 11 lagu ya. Terus genre musiknya ada reggae, ada blues. Ada reggae ada juga, pop, ada blues. Rock ya. Oh, enggak cuma. Sesuai dengan ini aja keseharian ya, kita manggung itu. Ya, mainin macam-macam musik ya begitu. Enggak hanya rock. Walaupun kita lebih dikenal Sandong mungkin sebagai klasik rock band gitu. Cuman di album ini komplit gitu, supaya lebih luas gitu. Ngomong-ngomong, ternyata di album ini juga ada lagu berbahasa Balinya ya. Wah, keren tuh ya. Apa tuh judulnya, Bli? Di album ini ada dua berbahasa Bali ya. Dua judulnya Di Ayu itu alirannya blues. Yang satunya Ilo rock and roll. Kita unggulannya Smile Bali Smile. Nih yang dipakai nih ya, udah gak dikasih kaosnya nih. Smile Bali Smile. Smile Bali Smile. Kenapa Smile Bali Smile? Kenapa kita pakai Bali Smile Bali Smile? Karena kita ini hidup di Bali, ya. Dan kita tidak mau masyarakat Bali itu hanya tersenyum demi pemberian. Jadi kita tuh ikhlas. Senyum itu yang membuat bahagia. Mari kita bergandengan tangan lah. Okay. Ayo kita jaga Bali biar aman, damai. Ya. Smile Bali Smile. Bali Smile. Ya. Awali hari dengan senyum. Smile. Genggam tangan bersama, kita satu tak terbedakan. Menari menyanyi, thank you it loud. Jegat. Oh, membuka pesona. Lane of thousand temple that we call. Ramah senyummu penuh karisma. Sahabat DMV, akhirnya kita sampai juga ya sama keseruan launching albumnya Crazy Horse, album perdananya yang berjudul Thank You. Waktu tanggal 8 Agustus kemarin mereka launching di Bajresandi. Seperti apa serunya? Pastinya sahabat DMV udah gak sabaran. Dan pastinya para penggemar-penggemar Crazy Horse dimanapun berada udah gak sabaran juga pengen lihat keseruan acara ini. Yuk kita lihat bareng-bareng. Kita dalam album ini ada 11 lagu original dari Crazy Horse. Mudah-mudahan aja album kita ini bisa diterima di masyarakat dan ikut meramaikan kancah musik Bali khususnya. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi para musisi atau teman-teman adik-adik yang lain. Nah, dalam album pertama ini kita ada 3 video klip yang mungkin akan di-push secara bertahap ke YouTube channel. Thank you. Dan saya suka album ini dan saya sebenarnya I love it ya, saya bukan saya like it, I love it, tapi saya rasa akan meledak album ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga
Kalau buat saya ini motivasi yang besar, berkarya bisa terus gitu. Jangan sampailah dibajak gitu. Biar bisa kedepannya lebih eksis dan lebih bisa memajukan band Bali umumnya, yes. Semoga semakin solid, semakin berkaryanya lebih banyak lagi. Smile Bali, smile. Smile Bali, smile. Tadi kita udah lihat keseruan launching album perdananya Crazy Horse. Semoga saja seperti keinginannya Crazy Horse ya, smile Bali smile, Bali bisa selalu tetap tersenyum gitu ya. Sahabat DMV, kayaknya waktu juga harus memisahkan kita ya. Tapi sebelum pamit undur diri, Endra mau mengucapkan terima kasih dulunya buat Histeria yang udah ngedropin Endra kali ini, terus buat sahabat DMV karena udah nemenin Endra selama 30 menit ke depan, kemudian buat Crazy Horse juga, semoga albumnya bisa diterima sama semua kalangan ya, sama semua lapisan masyarakat di Bali, di Indonesia, bahkan di dunia internasional ya. Dan akhir kata, saya Endra Dewi beserta segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri, selamat beraktivitas, selamat menikmati weekendnya. Endra tutup dengan Parang Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh.